Neng Mombi sepatu basah. Hujan lebat turun saat Loli pulang sekolah. Syukurnya Loli membawa payung. Badan Loli tidak basah walaupun hujan sangat lebat. Namun kaki Loli basah. Sepatu yang Loli pakai basah kuyup. Loli berlari karena ingin cepat pulang, tetapi tidak bisa karena ada genangan air. Esoknya saat mau ke sekolah, Loli mau memakai sepatunya. Ternyata sepatunya masih basah. Loli mengapa menangis? Tanya Mombi. Sepatuku basah dan bau. Bisik Loli sedih. Mombi tidak tega melihat Loli menangis sedih. Tiba-tiba Mombi teringat pada sepatu lama yang pernah disimpan di gudang. Sepatu lamaku mungkin bisa dipakai Loli, gumam Mombi. Loli, ini sepatu lamaku. Sepertinya bisa Loli gunakan dulu untuk ke sekolah hari ini, kata Mombi. Terima kasih Kak Mombi, sepatunya masih bagus dan pas di kakiku, ucap Loli. Apa warna sepatu yang Mombi berikan kepada Loli? Tepat sekali, sepatu yang Mombi berikan berwarna biru. Sampai jumpa di video dongeng yang Mombi selanjutnya ya. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.